Pemirsa, penjabat Bupati Raden Najmih melantik sejumlah pejabat di lingkup Pemkab Muaro Jambi. Ada 15 pejabat yang dilantik, 3 di antaranya cabat. PJ berpesan kepada pejabat yang dilantik untuk dapat bekerja dengan baik untuk masyarakat Muaro Jambi. Pada Jumat sore kemarin, penjabat Bupati Muaro Jambi Raden Najmih melantik pejabat administrator di lingkungan pemerintah Kabupaten Muaro Jambi. 15 pejabat yang dilantik, 3 diantaranya merupakan camat, yakni camat Jambi Luar Kota, Kumpe Ulu, dan camat Bahar Utara. Sementara sisanya merupakan pejabat yang bertugas di organisasi perangkat daerah. PJ Bupati Raden Najmih mengatakan, pelantikan ini untuk peningkatan kinerja dan mengisi kekosongan jabatan di sebagian OPD. Berharap pejabat yang dilantik dapat bekerja dengan baik dan mentaati pimpinan di masing-masing OPD. PJ Bupati Muaro Jambi Raden Najmih juga berpesan kepada pejabat yang dilantik untuk dapat berkontribusi nyata untuk pembangunan daerah. PJ meminta agar pejabat dapat terus meningkatkan kemampuan dalam mengemban amanah yang diberikan. Ya Pak, pelantikan hari ini. Ya, alhamdulillah, hari ini saya melantik 16 pejabat desa termasuk 3 camat. Ini dalam rangka penyegaran itu pertama, kedua mengisi yang pensiun-pensiun yang kosong-kosong. Nah, ini hal yang biasa terjadi di pemerintahan. Saya berharap dari pelantikan ini akan timbul lagi semangat, ya, semangat untuk kita berkontribusi terhadap pembangunan Kabupaten Muaro Jambi. Itu saja. Ya, dengan catatan saya minta para camat agar tinggal di rumah dinas, ya, tinggal di lokasi. Walaupun rumahnya dekat, ya harus tinggal di rumah dinas. Itu simbol, simbol, ya kan? Kemudian ya harus terus meningkatkan kemampuan penguasaan tugas pokok dan fungsi itu penting. Supaya apa? Supaya kita apa yang kita hasilkan itu menimbulkan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat. Novia Putri Sanjaya, JEK TV, melaporkan.